Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hari-hari belakangan, kematian terasa semakin akrab, semakin dekat. Angka kasus positif COVID-19 kini telah mencapai 2 juta kasus lebih. Varian Delta yang lebih dulu memporak-porandakan India sudah ada di Indonesia dan diduga menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus. Rumah sakit penuh sesak, pasien antri, beberapa meninggal di rumah tanpa perawatan. Lalu saat hendak dikuburkan, ambulans tak bisa lekas mengangkut karena jumlahnya terbatas, sedang petugas pemakaman pun kelelahan menggali. Sehingga mulai muncul kabar tentang jenazah yang terlantar di beranda rumah. Juga anak yang terpaksa menggali kubur dan memakamkan orang tua dengan tangannya sendiri. Tak ada kematian sepele, semua berarti. Karena yang wafat adalah seorang bapak, seorang ibu, suami, istri, kakak, adik, juga anak. Jumlah anak-anak Indonesia yang wafat karena COVID-19 adalah yang tertinggi, nomor satu di dunia. Setiap kehidupan itu berharga. Sehingga usaha merawat kehidupan semestinya menjadi inti dari seluruh cerita kita menghadapi pandemi. Untuk itulah Mata Najwa kali ini diambil alih oleh mereka yang merawat kehidupan. Di bangsal-bangsal paling sibuk oleh ikhtiar, sekaligus paling sunyi oleh duka. Mata Najwa malam ini akan diambil alih oleh mereka yang selama ini berjibaku paling keras selama pandemi. Walau kerap dituding macam-macam. Dituduh sembarang mengcovidkan padahal mereka banyak terpapar. Dicurigai mendapat keuntungan padahal mereka banyak yang wafat. Untuk memandu, saya meminta teman saya, Dr. Tompi, untuk berbincang dengan koleganya, teman sejawat, para dokter yang berada di berbagai kota. Saya akan undang Dr. Tompi ke Mata Najwa. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Najwa. Terima kasih sudah bersedia memandu Mata Najwa malam ini. Sengaja saya meminta Dr. Tompi untuk mengambil alih panggung Mata Najwa karena rasa-rasanya para tenaga kesehatanlah yang paling, salah satu kelompok yang paling terdampak.
Dan kalau bicara tentang Dr. Tompi, saya tahu ibunda tercinta juga meninggal dunia karena COVID. Ya. Turut berduka cita, Dok. Bisa cerita ke kami sedikit soal itu? Ya, sebenarnya ibu saya itu udah pindah ke Jakarta, tinggal lama saya di Jakarta gitu. Cuma memang 3 bulan terakhir sebelum beliau berpulang, memang pengen pulang ke Aceh gitu. Pengen ketemu keluarga menjelang Lebaran, waktu pengen puasa di sana gitu. Lama saya tunda gitu sampai akhirnya saya perbolehkan gitu. Dan sehari sebelum seharusnya saya jemput, beliau memutuskan untuk udahlah, karena keluar aturan untuk gak boleh mudik, ya. Kata ibu saya, nanti aja habis Lebaran deh dijemput gitu. Dan besoknya langsung positif COVID, gak pakai lama, 2-3 hari perburukan sampai akhirnya berpulang. Jadi prosesnya cepat sekali waktu itu? Cepat sekali, dan yang sangat saya sayangkan adalah ketidaksiapan fasilitas kesehatan sih. Itu menurut Anda, Dok, PR terbesar kita salah satunya itu kalau kita bicara penanganan pandemi, fasilitas kesehatan yang memang masih jomplang dan tidak... Ya, saya melihat langsung dan saya rasa cukup ibu saya sih yang menjadi pelajaran gitu ya. Cukup saya yang ngerasain, dan mudah-mudahan apa yang kami rasakan gak perlu dirasakan oleh orang-orang lain gitu. Saya membayangkan Anda pasti merasa sangat tidak berdaya ya, Dok. Anda dokter yang belajar gitu untuk menolong banyak orang, tapi pada saat-saat di mana ibunda membutuhkan pertolongan, Anda kemudian merasa tidak bisa membantu banyak. Iya, ya jadi ya itu benar-benar Najwa, benar-benar kayak apa ya? Kayak secara manusiawinya, secara keilmuannya ada celah buat kita bisa lebih aktif menolong ya. Melawan kodrat Tuhan gitu. Allah udah punya rencana lain, tapi kita manusia kan harus berusaha. Nah, yang bikin ngenes itu karena kesempatan untuk berusahanya jadi nggak bisa gitu. Gitu, karena itu ketidaksiapan faskes ya, ketidaksiapan masyarakat di sekitarnya masih banyak. Pada hari ibu saya dikubur, pagi itu saya ketemu dengan ada beberapa keluarga dan salah satunya kebetulan dari kepolisian juga, itu masih bertanya pertanyaan yang, jadi COVID itu ada ya? Bahkan ketika ada yang dikubur karena COVID pun masih tidak percaya COVID itu ada. Ya. Gitu. Dan itu kenyataan yang harus kita lihat hari-hari ini. Ya. Jadi emang miris sekali ya, perjalanan saya dari Medan ke Loksmawe untuk pulang pada malam hari itu, sepanjang jalan saya melihat semua coffee shop, warung kopi kalau di Aceh, itu buka pas tarawih sampai sahur. Sepanjang jalan saya ngelihat dan ramenya bukan main. Dan tidak ada, saya tidak melihat ada upaya dari kampen dari pemerintah di sana ya untuk sadar COVID gitu. Orang di pasar semua dengan tanpa masker, semua berkumpul dengan ya seperti biasa aja. Sehingga ada jokes di sana, COVID itu enggak masuk ke Aceh. COVID itu penyakitnya orang Jakarta. Padahal kalau kita lihat angka hari-hari ini sudah mencapai 2 juta kasus dan makin menyebar. Dr. Tompi, malam ini panggung Mata Najwa untuk Anda dan juga untuk teman-teman sejawat para dokter mengajak pemirsa Mata Najwa melihat langsung apa yang terjadi di bangsal-bangsal rumah sakit dan juga berbincang dengan teman nakes. Jadi Dr. Tompi, silakan. Terima kasih, Najwa. Lonjakan jumlah pasien COVID-19 belakangan kembali membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan medis kewalahan mengatasi pasien. Mata Najwa Takeover, kali ini saya yang akan menjadi tuan rumah Mata Najwa, namun saya tidak sendiri. Ada 3 kolega saya yang tersebar di 3 titik, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 3 provinsi di mana angka kasus COVID-19 melesat hari-hari ini. Dan sudah terhubung di sambungan video, langsung dari Rumah Sakit UI Depok,
Dr. Irandi Putra Pratomo. Selamat malam, Dok. Baik, selamat malam. Juga ada Dr. Corona Rintawan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Selamat malam, Dr. Corona. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dr. Ahmad Saifuddin dari Rumah Sakit Islam Kudus. Nah, ini alhamdulillah malam ini mereka bertiga sudah siap online untuk berbagi cerita tentang apa yang terjadi di sana dan menggambarkan langsung dari lokasi, dan mudah-mudahan informasi yang nanti akan kita lihat bisa menjadi masukan supaya yang nonton di rumah, orang-orang yang masih belum percaya atau masih meragukan COVID ini sebagai penyakit yang mematikan dan harus dikhawatirkan, bisa menjadi lebih serius gitu, ya. Ya, dan kita akan segera dengar cerita dari Jakarta terlebih dahulu bersama Rumah Sakit UI Depok dengan Dr. Irandi Putra Pratomo. Baik. Selamat malam, suara saya terdengar jelas ya. Ya, jelas, Dr. Ir. Baik. Silakan, Dr. Ir. Baik, malam ini saya berada di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok. Saya Dr. Irandi, selaku juga Ketua Satgas COVID-19 Rumah Sakit Universitas Indonesia. Menemani saya di sini kawan saya, Devri, yang juga di bagian radiologi. Baik, malam ini kita buka yang mulai dari instalasi unit gawat darurat yang di Rumah Sakit UI. Tadi selagi kita menunggu untuk dibuka oleh Dr. Tompi, paling tidak ada 3 pasien masuk. Jadi dari luar aja 3, sekarang sudah masuk ke dalam. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam dan melihat bagaimana kondisi real live saat ini dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Baik. Mungkin kita posisikan dulu. Dokter Ir, sebelum ya masuk ke dalam mungkin kita break sebentar, nanti kita akan kembali ya. Ya. Sip, setelah yang satu ini ya. Terima kasih. Kita akan mengobrol lagi dengan para dokter setelah jeda berikut ini, tetap di Mata Najwa.